Wakapolres Pamekasan Kompol Andi Purnomo secara simbolis melakukan servis bola sebagai pertanda dimulainya pertandingan bola voli antara Bek Satsi Pols Ek Jajaran Polres Pamekasan dan Batilion D. Satbrimob Polda Jatim dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-78. Pertandingan yang digelar di lapangan Sarjaya Racana Polres Pamekasan ini dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-78 yang bertemakan Polri Presisi mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas. Acara pembukaan dihadiri oleh PJU Polres Pamekasan dan jajaran Kapolsek serta seluruh personel Polres Pamekasan, personel Polsek jajaran Polres Pamekasan, dan personel Brimob yang akan mengikuti lomba. Wakapolres Pamekasan Kompol Andi Purnomo mengatakan lomba ini bukan ajang untuk saling bersaing secara kelompok. Namun ini adalah ajang olahraga sekaligus menjadi ajang hiburan serta menjaga kekompakan. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mempererat hubungan tali silaturahmi antar personel Polri serta masyarakat. Sebagai pertanda dimulainya kegiatan pertandingan bola voli